Okey geng, jadi hari ni aku nak share sikit dengan korang semua tentang Terengganu FC. Tapi dalam video ni aku bukanlah nak sebut tentang formasi ke, tentang taktikal ke apa. Tapi apa yang aku nak tekankan dalam video ni ialah tentang dua orang penyerang import Terengganu FC. Tak lain tak bukanlah Jordan Mintah dan David Da Silva. Bagi aku Terengganu FC musim ni agak sukarlah untuk membuat pilihan pemain mana yang bakal diturunkan mereka dalam setiap kesebelasan utama dalam setiap perlawanan. Jadi apa yang aku nampak sebenarnya tugas coach Nafuzi ni nampaknya lebih sukarlah apabila penyerang utama mereka iaitu David Da Silva tidak dapat diturunkan dalam beberapa perlawanan awal ketika saingan Liga Super baru membuka tirai. Jadi disebabkan David Da Silva ini mengalami injury dan tak fit, coach Nafuzi ini mengambil keputusan untuk menaikkan pangkat penyerang utama Terengganu FC 2, Jordan Mintah ke Terengganu FC 1. Dan ketika Jordan Mintah ni berhasil bersama dengan Terengganu FC 1, Jordan Mintah ni telah berjaya menghasilkan beberapa jaringan lah dan seterusnya menghadiahkan beberapa kemenangan untuk pasukan Terengganu. Jadi selepas David Da Silva ni pulih daripada injury dan walaupun dia ni agak tak fit sikit, tapi coach Nafuzi ni mengambil risiko untuk menurunkan David Da Silva dalam kesebelasan utama Terengganu FC. Dan coach Nafuzi pun mengambil risiko juga dengan menurunkan Jordan Mintah ke Terengganu FC 2 semula. Jadi pada beberapa perlawanan awal David Da Silva ni bersama dengan pasukan Terengganu FC, aku boleh pujilah prestasi David Da Silva ni. Tetapi selepas beberapa siri kekalahan yang Terengganu FC alami, aku mula nampaklah prestasi David Da Silva ni agak tak meyakinkan. Dan dalam masa yang sama ada jugalah aku duduk baca komen dekat page rasmi Terengganu FC ni. Ramailah para penyokong Terengganu FC ni duduk komen yang David Da Silva ni berat punggung lah, malas berlari lah, malas kejar bola dah. Dan macam biasalah, ramailah yang duduk membezakan di antara Jordan Mintah dengan David Da Silva. Okey, untuk rekod Jordan Mintah bersama dengan Terengganu FC 1 pada saingan Liga Super 2021 ni, Jordan Mintah ni telah bermain 6 perlawanan. Dan daripada 6 perlawanan tu, Jordan Mintah ni telah menghasilkan 4 gol. Dan daripada 4 gol tu, hanya satu saja sebarkan penalti yang telah dihasilkan oleh Jordan Mintah. Dan secara keseluruhan ketika David Da Silva ni bermain untuk pasukan Terengganu FC, Terengganu FC ni telah berjaya menghasilkan 22 jaringan dan 6 daripadanya datang daripada David Da Silva tu sendiri. Dan apa yang aku nampak tentang Jordan Mintah ni, dia ni seorang pemain yang mempunyai teknikal yang bagus lah. Dan selain itu juga, dia ni lebih sesuai bermain di role nombor 9 atau lebih kita kenali sebagai role poacher lah. Dan berbeza dengan David Da Silva. Dan apa yang aku nampak tentang David Da Silva ni, dia ni tidak mempunyai teknikal sebaik Jordan Mintah. Tapi walaupun tidak mempunyai teknikal sebaik Jordan Mintah, dia ni mampu hold bola bagi membuka ruang kepada pemain-pemain winger Terengganu FC itu untuk naik ke atas terlebih dahulu sebelum mencari David Da Silva itu semula untuk menjaringkan gol. Dan walaupun David Da Silva ni kurang menjaringkan gol, tapi dalam formasi Nafuzi Ball ni, David Da Silva antara pemain yang penting jugalah di bahagian hadapan. Dan kalau kita tengok pada dasarnya, Jordan Mintah ni berjaya menjaringkan gol lebih banyak daripada David Da Silva di Terengganu FC 2. Tapi sebenarnya formasi dan taktikal yang berlainan lah yang diterapkan oleh coach Terengganu FC 2 dan coach Terengganu FC 1. Kalau kita tengok formasi Terengganu FC 2, mereka ni lebih menggunakan formasi 4-2-3-1. Yang mana satu tu adalah untuk Jordan Mintah. Jordan Mintah ni role dia sebagai poacher je. Kerja dia ni hanya sumbat gol aja. Tetapi berbeza dengan David Da Silva, apabila coach Nafuzi ni di Terengganu FC 1, dia ni menerapkan formasi ataupun taktikal 4-3-3. Dan dari sudut formasi tu sendiri, kita boleh nampaklah perbezaan di antara role ataupun peranan kedua-dua player ini sendiri. Dan ada jugalah yang membandingkan prestasi David Da Silva ni ketika David Da Silva ni berhasil bersama Persebaya Surabaya di Liga 1 Indonesia. Ramailah yang duk kata David Da Silva ni hanya perform dekat Liga Indonesia, tak perform di Liga Malaysia. Dia sebenarnya macam ni tau. Cuba kau tengok balik formasi ataupun peranan David Da Silva tu sendiri dalam taktikal Persebaya Surabaya tu. Dan bagi aku, Terengganu FC ni sebenarnya agak beruntung lah apabila berjaya mendapatkan pair terbaik di Liga Indonesia ni, iaitu Makan Konate dan David Da Silva. Cuba kau bayangkan kalau Terengganu FC 1 ni ambil David Da Silva seorang je, kau rasa apa yang akan jadi dekat David Da Silva sekarang ni? Siapa yang nak suap bola kat dia melainkan daripada Makan Konate tu sendiri? Hanya Makan Konate je yang dah lama beraksi dengan David Da Silva ni tahu macam mana cara David Da Silva tu sendiri main.